Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sama saya Ustazah Nur Laila Aniza binti Zakaria. Okey, hari ini Ustazah nak share satu produk Ustazah, Raudhah IQ. Okey, Raudhah IQ ni adalah suplemen minda untuk kuatkan ingatan anak-anak. Anak-anak mudah hafaz, mudah belajar, mudah dengar kata, membantu sangat-sangat anak-anak untuk fokus. Dan Ustazah, sebelum tu Ustazah nak tanya, apa perasaan ibu-ibu bila anak-anak kita bawa balik kertas exam, markah dia buatkan kita rasa kecewa ataupun dia macam malas nak belajar ataupun tak semangat ataupun dia dah belajar tapi susah sangat nak hafaz, kita sejak lupa, kita pun kecewa, kita pun rasa sedih kan, kita pun nak terbaik. Jadi Raudhah IQ ni memang satu bentuk makanan minda yang baik untuk kekuatan otak, untuk rangsang sel-sel otak jadi lebih cerdas, insyaAllah, mudah-mudahan. Sebab Ustazah dah amalkan produk ni 20 tahun yang lalu, memang rasa lebih fokus. Waktu Ustazah kecil kan, mak Ustazah bagi, dihasilkan oleh seorang profesor kawan pada mak Ustazah. Waktu tu profesor ni tak komersialkan produk ni, hanya jual dekat klinik dia. Jadi bila Ustazah dah set up company motivasi, Ustazah minta izin profesor untuk komersialkan produk ni dan profesor izinkan, alhamdulillah. Jadi Ustazah nak bagi semua ibu-ibu di luar sana kan, rasa apa yang Ustazah dah pernah rasa waktu kecil, untuk rasa betul-betul semangat nak belajar, rasa mudah sangat nak hafal pelajaran dengan izin Allah, ya, dan mudah sangat untuk Ustazah fokus, ya. Ramai customer Ustazah, ibu-ibu yang dah beli produk Raudhah IQ ni, kata anak-anak dapat 9A, dapat 11A, dapat 10A, dan anak-anak mudah dah dengar cakap, mudah bangun pagi, anak yang slow learner tu Masya Allah dah mula cepat pick up pelajaran. Ustazah sangat seronok, dan banyak anak tahfiz yang amalkan Raudhah IQ. Jadi pesan Ustazah kepada ibu-ibu di luar sana, dapatkanlah segera Raudhah IQ dengan klik WhatsApp di bawah ataupun nombor di bawah. InsyaAllah mudah-mudahan serasi berkat, dan anak ibu-ibu di luar sana semuanya berjaya cuma dalam dunia dan akhirat. InsyaAllah nanti Ustazah akan share lagi perkongsian yang lain. Assalamualaikum.